Selamat datang ke Dharma, ya, tempat sembahyang saya tadi. Ya. Apalagi sih, Pak? Ya, ini Pak Gede, Pak Wayan. Ya, Pak Wayan Gede. Pak Wayan Gede, ini saya terkagum, sungguh terkagum bahwa baru kali ini saya secara detail melihat tempat-tempat persemaitian atau tempat persembahyangan ya. Di Bali, karena dulu kami tinggal di Bali tapi belum sempat masuk-masuk ke tempat seperti ini. Sekilas saya luar biasa, saya kagum intinya kepada ukirannya, kepada ini, dan kami pun mengagumi bahwasanya saya meyakini Pak Wayan Gede ini adalah kita sebagai bangsa ini mesti menjunjung keluhuran, ya, menjunjung keluhuran. Pak Wayan Gede, kita ingin tahu ini mengapa ini kok terbuat banyak ini loh, artinya tidak cukup satu gitu. Ya, nah ini mungkin dari kami kan dari leluhur yang mungkin sudah punya pemikiran atau dari mana, dari dulunya kita kan tidak tahu, cuma ini istilahnya generasi penerus. Nah, makanya seperti ini biar setelah tempat sembahyang yang komplit, yang kadang-kadang kan kalau di Bali ada sangat besar, sangat kecil, nah ini sangat besar mungkin ini. Makanya ada Padma Sano yang lengkap. Di sini yang timur saya menemukan itu lambangnya Gunung Agung. Ya kalau di sini menemukan Gunung Batur atau Gunung Lepas. Ya kalau ini Gedong Sari, nah tempat penyimpanan apa sesuatu istilahnya. Di Bali kan ada wujudnya Dewi Sri, Dewi Uma, dan apalagi satu itu simpan untuk hasil panen kekayaan di sini. Oh, Gedong Sari. Artinya mungkin ini diperuntukkan untuk penghormatan kepada ya, yang kaitannya dengan sandang pangan ya, kalau istilah Jawa. Ya, gitu. Itu kan kita memuja. Iya. Ini istilahnya tetap Jawa, tetap dengan ada menjangan. Oh, nah ini saya menarik nih. Berarti sesungguhnya Bali ini menyadari kalau datang dari Jawa ya. Memang di sini kan ada penduduk asli Bali sebagian, ya, sebagian juga ada dari Jawa. Iya, iya. Tapi mungkin di sini karena perbauran dulu budaya saling itu tetap lah, mungkin tak gimana biar tetap saling. Nah kalau ini taksu apapun misalnya mau bikin jadi guru, jadi penari, tetap lah. Oh iya, iya, berarti seni budaya lah kalau itu. Semua ya. Ilmu kedokteran kayak gitu banyak. Keilmuan ya. Keilmuan semua. Makan taksu. Kalau di sini parayangan mungkin untuk nah para leluhur yang sudah kita puja itu lebih mendekatkan diri kita. Iya, iya. Kalau di sana, tong tiga bisa ke sini. Karena panas. Nah, sini tong tiga disebut kemulan. Kemulan. Iya. Kemulan. Itu di sana kan di Bali kan petro yang guru. Di sini ada siwa, sada siwa, paramo siwa. Itu tiga. Okay. Ya, kalau sana sedang angurah. Ini sama fungsinya dua ini. Sama fungsinya. Ya, kalau sana sedang angurah itu penjaga. Penjaga. Kalau di sana leluhur yang di Bali kan ada ngapen proses. Ngapen ya, ngapen. Ya, sudah meninggal dan sudah dibersihkan, sudah nyekah atau mastik tetap didudukkan di sana. Oh, gitu. Ya, ya. Kalau sini gedong, tempat sana gedong-gedong khusus gedong batal ya. Jadi keperuntukannya sendiri-sendiri. Iya. Kalau ini paling tinggi. Paling tinggi ya, dewa ya, paling tinggi. Ya. Terus dan, untuk ini, Pak? Nah ini pasamuan. Untuk pasamuan ya? Ya. Tempat berkumpul kalau pasamuan, ya. Silat Jawa. Iya. Semua dewa di sini, makanya sebutnya dewa. Iya, iya. Dewa kan dewa tertinggi di Bali. Siwa itu dewa tertinggi di ya, kalau Bali. Siwa itu kan, siwa itu ada tinggi dari beliau, tapi beliau kan cuma menglebur bisa
diciptakan dalam hal untuk kebaikan di sana biasa tempat untuk berhias Dewi Saraswati untuk kecantikan semua. Ini Dewi Saraswati ya, ya untuk kecantikan untuk berhias ini Mas ya. Yang itu. Jadi saya mohon maaf saya sudah mengganggu waktunya yang intinya kami ingin memberikan keterangan yang nyata bahwasanya Bali itu sesungguhnya memang pulau yang unik ya, yang penuh keunikan, yang penuh seni, tradisi, budaya, sehingga apapun alasnya mau tidak mau diakui atau tidak, atau dipuja atau dicela, tetap nyatanya Bali berjalan dengan secara seksama ya. Nah, intinya seperti itu. Ada pengaruh seperti apapun. Apapun perbaunya di sini kan tetap di rumah. Iya, ada tetap berjalan. Iya, jalan sesuai gitu kan gitu Pak. Iya, inilah bukti kebinekaan Majapahit kecil hanya ada untuk saat ini di Pulau Bali. Karena saya juga meyakini bahwasanya ketika Majapahit runtuh itu karena putranya itu rata-rata pada berlari ke Bali gitu. Sedangkan dulu waktu kejayaan Majapahit itu Bali saja sejarahnya Kebohiwa itu tetap mau tunduk dengan Majapahit dengan sukarela, artinya tidak kan benturan. Susah ditundukkan, tetap akhirnya mau menundukkan, mau tunduk. Lah kenapa Majapahit hancur oleh anaknya sendiri, kan begitu. Nah inilah sebuah bukti bahwasanya kita tetap harus menjunjung tinggi adat tradisi seninya, keluhuran kita sendiri, jangan sampai terpengaruh. Saya rasa demikian Pak Wayan Gede, saya terima kasih sekali. Sama-sama. Om Swastiastu. Santi-santi. Santi-santi.